Kali ini kita sedikit mengulik lagunya Jamrud yang berjudul Trouble Santi. Lagu ini yang di request teman kita juga ya, yang sudah request, terima kasih. Yang sudah subscribe juga terima kasih. Kita lanjut untuk chord. Kita bahas chordnya dulu. Untuk chord saya main dari E. Pertama dia bass ya. Bassnya main dari A itu. Halo Santi. Cek. Kemudian saya juga baru dengar, baru tahu lagu ini ketika teman itu request. Jadi kalau saya tidak paham nadanya, nada dari liriknya, nada dari songnya, saya mohon maaf karena saya juga baru tahu lagunya. Tapi chordnya, insya Allah saya pasti tahu. Saya ambil dari E. Saya dekatkan dulu biar jelas ya. Dari E. Atau gini. Dari E ke G. Lepas lagi. Begitu aja. Ikutin nada ya. Dari open ke G ya. Oke, di situ kita langsung masuk song. F. Begitu. Kita ulang. Ini udah masuk song ya. E. Itu ke G turun langsung. Itu yang pertama. Halo Santi. Nah, dia begitu lagi dia ya. Dia dari situ langsung muter lagi dia. Sudah dua kali baru dia masuk ke ref. Refnya dari A ya. Ke E. Ke F. F Chris. Nah, di sini ada sedikit bunganya. F Chris ya. Bunganya. Ke A lagi. Pelan ya. Oke, kita ulang dari yang pertama, dari ref pertama, dari A ke E ke F Chris. Begini. Ke
lagi, sekali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua. Tali 5. Kita ulang ya. Nah, di situ ada bridge terakhir setelah rep. F. Di situ. F. G. Oke, kita ulang cara mainnya dari awal, dia di E ya. Masuk langsung rambesnya di dep ya, dep dilepas gitu. Oke, di situ kita langsung masuk ke lead utamanya. Sebelum lead dia ada kayak begitu. Nah, cara mainnya saya ambil dari tali 3 dan tali 2-nya. Tali 3 di fret 9, tali 2 di fret 10. Turun aja full begitu. Begitu. Oke. Kita masuk ke lead-nya. Ulang lagi ya. Kita masuk ke lead utamanya. Oke, cara mainnya saya ambilnya dari fret 9 tali 3 turun ke bawah fret 8. Ulang ya. Saya ulang sekali lagi. 9 ya, kali 3. Selanjutnya
Saya ulang. Kedua, ditarik fret 12, fret 12 tali 2, fret 10 tali 2. Kita ulang. Yang terakhir dia ada gitu. Ulang. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.